Masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malang, pemirsa. Sekelompok monyet hutan di sekitar kawasan wisata Curug Cimahi di Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat mengorek-ngorek gundukan sampah yang dibuang warga di sembarangan tempat. Pengguna jalan raya sesekali mengabadikan tingkah laku pola monyet tersebut dengan kamera ponsel mereka. Diduga monyet-monyet tersebut kelaparan akibat kekurangan makanan di dalam hutan sehingga turun ke jalan. Diduga akibat kekurangan makanan di dalam hutan dan melihat sampah menumpuk, sekelompok monyet di kawasan wisata Curug Cimahi di Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, mengorek-ngorek gundukan sampah yang dibuang warga di sebarang tempat. Sontak, kejadian itu mengundang warga yang melintas mengabadikan tingkah laku monyet-monyet dengan kamera ponsel. Menurut warga sekitar, sekelompok monyet itu turun dari pohon lantaran banyak gundukan sampah di sekitar habitat monyet. Karena ada sampah itu? Monyet naik dari bawah ke atas ini karena ada sampah. Nah, sampah baru atau mana saja. Kalau sampahnya nggak ada yang baru, mau nggak bawa aja. Kalau nggak ada sampah, nggak bakal gini ya, Pak? Ya, nggak. Oh, terus lihat ini monyet, Kang. Bisa berhenti dulu, anak-anak mau lihat. Oh, anak-anak mau lihat. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait membersihkan gundukan sampah yang kerap ada di sekitar habitat monyet. Hal itu guna menjaga kelestarian alam dan populasi monyet di sekitar lokasi. Agi Muhammad Gifari, Bandung TV.